ada kurang lebih 31 titik yang insya Allah akan diperbaiki dalam waktu dekat ini. Luasnya 4.800 meter persegi. Mohon doanya, ini tahap awal. Mulai Tambun, kalau ya dari mulai Tambun Selatan itu tidak dibongkar, masih bagus, cuma itu di overlay ya Pak atasnya. Jadi yang para-para gini digali lagi? Iya Pak, kalau nggak digali takutnya nanti jadi jelek Pak. Digali bolong-bolong ke bawah? 30 cm? 30 cm gitu. 30 cm, nanti pakai lapas ton. Baru lapas tonnya kurang lebih sekitar 15-20, nah aspalnya antara 7 sampai dengan 5 cm Pak. Akan dimanfaatkan lagi ini kan? Ini kalau tadi saya minta untuk yang di keruknya memang karena kondisinya itu airnya masuk ke dalam, itu minta dikeruk lebih dalam. Ini dipakai lagi Pak. Tapi kalau seandainya yang masih tanahnya masih stabil bagus, ini diangkat baru kasih batu koral tadi. Ada kurang lebih 31 titik yang insya Allah akan diperbaiki dalam waktu dekat ini. Luasnya 4.800 meter persegi. Mohon doanya, ini tahap awal. Jadi insya Allah H-10 ini sudah licin semua insya Allah. Ini dikerjakan selama siang malam ya. Jadi kita ini paralel ya, di samping memperbaiki jalan juga penerangan-penerangan juga diperbaiki.